Selamat pagi, sekarang saya berada di Desa Cisetu, Kecamatan Raja Galuh, berada di Taman Kanak-Kanak Budi Asih 17 Cisetu. Ibu-ibu menunggu murid-murid. Ibu menuju ngantosannya. Tos sabaraha tahun putranya? Di dia sekolah. Gratis. Gratis apa leh gitu. Yulah, nah sekarang ada kegiatan posyandu. Kita lihat ini pejuang-pejuang di Desa Cisetu. Ini dengan ini pejuang kader posyandu di Desa Cisetu. Mangga lajengkeun ibu-ibu. Ini ibu kepala desa. Ibu kepala desa ini komando posyandu ada di ibu tuh. Mangga aja. Pak. Oh iya. Ini sekarang kan di bidang revitalisasi. Nah, baru dapat revitalisasi. Sudah dimanfaatkan belum? Oh, lagi disusun ini ya. Jangan dihabiskan dulu. Iya. Ya, Pak, dibuat kas. Nah ini siap jenderal lapangan di siap. Desa Raja Galuh, Bapak Kepala Desa Cisetu. Ayo. Nah. Bumi kan di mana? Tadi ya. Kebelah kan apa? Karena meningkan belah kan meningkan dia jalan kan dibelah kan dibelah kan dibelah titipnya apa tuh titip tosnya lagi mas ya betul nama itu kan abdi ge swadaya masyarakat suka ngasih beliau dua kali ngasih cuma kemarin kurang adalah yang kabar dinas kepemimpinan sama sarang iya Pak ayah rumah ustad yang harus dibangun Pak. Nah kebetulan swadayanya sudah bagus ada yang sudah siap ngasih semen kayu tiap abdi udah 50 potong artinya ongkos kerja genteng udah ada yang ngasih bata ada yang ngasih ongkos kerja jadi kalau banyak membantu jadi tak rumah bagus representatif gitu abdu udah ngasih 50 potong kayu sekalian rumahan mas rumahnya tipe rumahnya yang kecil lah yang mana yang kamu ustad lah tapi insya Allah kita harus disiapkan kerja terus ada yang lain masih kurang itu banyak yang ngasih seolah rumah ustadnya rumah ustad tadi apa yang lain harasa ya punten ya menuju rumah ibu titin cetitin rumah ini pernah di rutilahu gitu tadi nama untuk pisan kamu ancur pisan dari nama tapi namanya banyak yang di ininya jadi ya cuma seperti ini kondisi rumah yang sudah di tahap netek penting layak kuning lah assalamualaikum waalaikumsalam Udah mang. Udah mang. Mangga. Mohon Ibu Titin. Tak Ibu Titin apa? Pangkar, pangkar. Pak, duh, punten ya. Punten ya, punten ya. Jadi bela. Punten, iya. Duh, iya dah sempit. Bios, bios, bios. Bios di bikar lah. Buka buku punten. Dibuka. Punten. Mohon maaf. Bapak.
pasabar alami ibu nyawat ieu teh. Aya sabar tahu. Tahun. Tos lami. Tiga puluh tahun. Tos kantos di rawat henteu. Henteu. Ayeuna teh ngaju. Mohon. Sugan di kantun di operasi. Di Hasan Sadiki. Mohon. Tos aya jadwalna. Mohon tos. Kaping sabaraha? 31. 31 Januari tahun 2020 ayeuna. Mohon. Jadi intinya Pak Sekcam teh Bu Titin teh sebetulnya sudah terlindungi oleh JKN. Sudah terlindungi, dapat non kartu Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Cuma yang jadi persoalan kan tetap dari sisi pembiayaan ke Bandung kan sedikit perlu ongkos ya. Sebenarnya desa sudah memfasilitasi. Sudah bagus bagus. Desa pun sudah menggandeng swasta sama dari lembaga yang lain, Taruna terus Pak Haji salah ya, kepedulian ya. Masyarakat sudah. Ya, cuma ya itu dana yang sudah diberikan ya harus bolak balik ya mau konsulkan. Insya Allah mudah-mudahan sehat bunya ya lah, mudah-mudahan ya. Mungkiasa gitu doa mugi-mugi selamat dina pelaksanaanana lungsur lancar sehat deui ibunya. Amin. Ieu teh tumor mandi bula ya namanya teh tumor mandi bula kan disebatna teh duka tanaon ari ngantos nama gitu. Mudah-mudahan apunten ieu di mohon non di rarepot iyo sampeutan sate acananya mohon canak atuh lumayan ya mohon turun Pak mohon itu nya mangga ya mohon atuh turun assalamualaikum salam mohon Pak iya Pak ayo aku kirim ulama bagian kasih ruang ibu Yusui terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam.